bahwa ketika ibunya mengandung, bahwa ibunya bermimpi telah meminum air sungai Sarawak sehingga kering. Salam Nusantara adalah sebuah dokumentari bersiri yang diusahakan untuk meninjau perkembangan sejarah dan peradaban Islam di Sarawak. Ia akan menjadi suatu permulaan positif dalam menyingkap khazanah peradaban masyarakat majmuk wilayah ini. Episod kali ini akan memperkenalkan seorang tokoh besar ulama Sarawak bernama Syekh Haji Osman Abdul Wahab atau juga dikenali sebagai Syekh Osman Sarawak. Beliau bukan hanya kebanggaan komuniti Muslim, namun juga dibanggakan oleh seluruh warga Sarawak atas pencapaiannya. Syekh Osman Abdul Wahab As-Sarawaki, ya, atau lebih dikenal sebagai Syekh Osman Sarawak, dilahirkan sekitar tahun 1864 di Kampung Sinjan, Kuching, Sarawak. Kampung Sinjan itu masih boleh masih boleh dilihat atau masih lagi kekal sampai ke hari ini. Ya, ia juga salah satu lagi living historical evidence ataupun bukti sejarah yang masih hidup, yang masih dapat dilihat sampai hari ini. Malah keturunannya juga masih ada banyak di Kuching, di Sarawak, ada yang di Semenanjung, ada yang di Brunei, ya. Dan mereka juga masih lagi mengekalkan hubungan kekeluargaan sesama mereka. Dan menurut riwayat, bahawa ketika ibunya mengandung, bahawa ibunya bermimpi telah meminum air sungai Sarawak sehingga kering. Maka diceritakan kepada Datuk Hakim Keramat Syekh Abdul Rahman, maka beliau respon mengatakan bahawa itu adalah tanda-tanda beliau akan menjadi orang yang alim, orang yang saleh. Menurut kisah, setelah 3 hari beliau itu dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Dan setelah ibunya meninggal dunia, pasti waktu dulu anak-anak kecil ini perlu nutrisi, perlu kepada susu ibu, kan? Jadi bila anak kecil ini kehilangan ibu, yakni Syekh Osman kehilangan ibunya setelah 3 hari dilahirkan, maka beliau disusukan oleh Fatimah, isteri kepada Datuk Hakim Keramat, ya. Itu nama bagi seorang ulama yang bertanggungjawab mendidik dan juga mengasuh Syekh Osman dengan ilmu-ilmu asas yang kemudiannya menghantar Syekh Osman ke Mekah sehingga beliau menjadi ulama besar.
masa yang sama sebenarnya Syekh Osman juga diasuh ya, oleh bapa angkatnya ya, yang juga merupakan salah seorang pembesar di Sarawak dalam kalangan orang-orang Melayu. Yang tadi kita sebutkan Datuk Hakim Keramat. Datuk Hakim itu sendiri sebenarnya satu pangkat, satu kedudukan ya, official punya kedudukan, kedudukan rasmi dalam pentadbiran negeri Sarawak waktu itu. Pak menakannya yang bernama Datuk Imam Abdul Karim merupakan Datuk Imam ya, satu lagi jawatan dalam pentadbiran negeri Sarawak khasnya melibatkan orang-orang Melayu dan agama Islam. Jadi Datuk Imam Abdul Karim juga seseorang yang mendidik beliau, mengasuh beliau dan memastikan supaya beliau mendapat maklumat atau mendapat didikan yang cukup ya, agar beliau nanti jadi orang yang betul-betul mantap dalam konteks membina generasi ulama seterusnya. Pada ketika usia remaja Syekh Osman Abdul Wahab, beliau belajar agama tapi kemudian sempat beliau itu ikut sama pakciknya yang lain bernama Haji Zaman belajar selok-belok perniagaan. Ya, ternyata orang Sarawak waktu itu juga belajar meniaga dan Syekh Osman tu berlayar bersama dengan pakciknya ya, berdagang ya, bukan hanya dalam negeri tapi juga ke luar negeri selama 2 tahun. Sehingga setelah 2 tahun beliau diminta oleh Datuk Hakim Keramat, pakcik yang juga merupakan bapa susuannya itu, untuk memberi tumpuan kepada pengajian. Sehingga pada usia 18 tahun, Syekh Osman dihantar ke Mekah untuk menunaikan haji, kemudiannya belajar di sana. Maka selama tempoh 14 tahun pendidikan di bawah ayah susuannya, Syekh Osman telah menghafal Al-Quran sepenuhnya dalam tempoh 14 tahun. Dalam usia 14 tahun, dia telah menjadi Al-Hafiz. Maka ada tanda-tanda kelebihan keluar biasaan yang ada pada dirinya. Maka bapa susuannya, bapa angkatnya mengambil keputusan untuk mengirim beliau ke Mekah bersama saudara susuannya Azhari dan Ash'ari, anak kandung daripada Datuk Hakim Keramat Abdul Rahman, Azhari dan Ash'ari. Maka mereka bertiga dihantar dari Kuching ke Singapura, dari Singapura ikut jalan laut ke Jeddah dan terus ke Mekah untuk belajar. Maka Syekh Osman dan saudara susuannya Azhari dan Ash'ari berada di Mekah. Tetapi Syekh Osman berada di Mekah bukan untuk pulang tetapi untuk menetap. Untuk menetap di Mekah belajar. Dan setelah habis pembelajarannya untuk tempoh 15 tahun dengan ulama-ulama masyayikh, seorang yang nak belajar jadi murid akan mendaftar diri kepada penyelia. Ada penyelia yang merekodkan nama seorang murid yang nak belajar, kemudian memilih guru yang dipilih sebagai tenaga pengajar. Artinya macam Syekh Osman, dia memilih untuk mazhab Syafi'i, dia hantar untuk berguru mazhab Syafi'i. Jadi ada 4 mazhab: Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Maka dia mendapat pendidikan direct daripada mufti Syafi'i yang ketika itu yang memerintah di bawah Syarif Hussein adalah muftinya mazhabnya Syafi'i. Maka kita melihat Syekh Osman semasa di
Mekah 15 tahun. Bayangkan bahasa Arab yang dikuasainya, seseorang yang nak belajar dengan guru mesti telah menguasai bahasa Arab. Bahasa Arab. Kemudian akidahnya, fikahnya, tafsirnya, hadisnya, faraidnya dan sebagainya. Sehingga sampai waktunya Syekh Osman dilihat layak untuk menghadiri satu bentuk temuduga. Ya, pasti ada rekomendasi, ada recommendation daripada guru-guru beliau. Kemudian nanti Syekh Osman melalui proses temuduga untuk diangkat menjadi guru di Masjidil Haram. Sistem pembelajaran di sana itu, sebagaimana yang kita tahu bahawa di sana ada ramai ulama daripada seluruh dunia. Pastinya ilmu-ilmu agama Islam ini sumbernya daripada bahasa-bahasa Arab. Tapi sebenarnya ternyata di sana juga ada satu bentuk pertempatan orang Melayu ataupun kita boleh sebut sebagai orang-orang di Asia Tenggara. Cerita tentang Masjidil Haram dan guru di dalam Masjidil Haram mengaji ataupun mengajar pengajian ilmu-ilmu Islam itu bukan tugas mudah dan tidak semua orang mampu untuk diangkat menjadi guru. Sebab itu kita katakan bahawa Syekh Osman apabila sudah sampai kepada tahap menjadi guru di Masjidil Haram, diiktiraf oleh otoriti Mekah dan juga otoriti Masjidil Haram, dan waktu itu dunia Islam di bawah Kesultanan Utsmaniyah, ya, pastinya itu ada suatu pencapaian yang cukup membanggakan, yang cukup tinggi, ya, dan kita harus berbangga dengan pencapaian ini. Nah, bahkan dalam catatan Az-Zumardi Azra misalnya menyebut bahwa nanti di Mekah dan Madinah itu bahasa Melayu menjadi bahasa kedua, bahasa paling dominan yang digunakan oleh masyarakat penuntut ilmu agama dari Jawi ini, yang digunakan di Mekah dan Madinah. Nah, karena di kita ya lazimnya menggunakan bahasa Melayu, di Mekah dan Madinah juga menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Menjadi suatu semacam prasyarat bagi orang-orang yang ingin belajar di Masjidil Haram atau ingin belajar di Mekah untuk melalui proses belajar dengan guru-guru dari Asia Tenggara. Guru-guru Melayu termasuk Syekh Osman belajar daripada kitab-kitab bahasa Melayu. Mereka ini datang dari pelbagai tempat. Ada yang datang dari Petani, ada yang datang dari Borneo, ada yang datang dari Banjarmasin, ada yang datang dari Semenanjung Malaysia, ada yang datang dari Sulawesi, ada yang datang dari Pulau Jawa. Masing-masing punya bahasa-bahasa daerah sendiri. Tapi apabila masuk pada bidang ilmu, bahasa Melayu menjadi satu bahasa yang standard, bahasa yang dibakukan. Dan semua orang menulis dalam bahasa Melayu baku. Dan kitab-kitab pengajian agama Islam dalam bahasa Melayu ini sebenarnya menjadi prasyarat untuk belajar ilmu yang lebih dengan guru-guru daripada bangsa-bangsa lain, belajar dalam bahasa Arab dan sebagainya. Kerana itu peranan yang penting, dan Syekh Osman melalui semua itu, dan dia juga menjadi antara guru mengajar anak-anak murid ataupun murid-murid daripada kalangan bangsa Melayu ketika di Masjidil Haram. Bahawa di antara murid-murid yang terkenal yang belajar kepada Syekh Osman, orang Arab dan bukan Arab, ialah bapa almarhum Profesor Dr. Hamka, Syekh Amrul Syekh Abdul Karim Amrullah, itu yang disebut oleh Pak Hamka dalam kitabnya bahawa bapaknya belajar dengan Syekh Osman. Artinya orang Sarawak ini alim, sehingga bapaknya pun belajar daripada Syekh Osman. Begitu juga Syekh Abdullah Fahim, Mufti Pulau Pinang, berguru juga dengan Syekh Osman. Kemudian yang lainnya dari Sarawak, misalnya Imam Nawawi,
dan lain-lain lagi lah. Beliau amat berperanan dalam perkembangan dakwah dan pendidikan Islam khususnya di Sarawak melalui penghasilan pelbagai karya kitab, misalnya Khasya Al-Manhaj dan juga Tarjumah Al-Misbah. Walau bagaimanapun karya-karya ini dikatakan hilang dan tidak dapat dijumpai, tetapi rekod penulisan beliau ni ada. Maksudnya beliau pernah menulis karya-karya tersebut. Dan peranan beliau yang lain, beliau banyak juga menghasilkan anak murid yang turut juga berperanan dan berjasa dalam perkembangan Islam di negeri Sarawak. Bahkan ada anak-anak Syekh Osman Sarawak turut menyambung legasi perjuangan beliau untuk perkembangan Islam di Sarawak sesudah ketiadaan Syekh Osman Sarawak. Beliau ada pulang ke negeri Sarawak dan juga ada melakukan ziarah dan rehlah di tempat-tempat di mana anak-anak muridnya tinggal. Ini yang penting, kerana upaya rehlah ataupun usaha beliau melakukan rehlah itu ya pastinya memainkan peranan penting dalam menyampaikan idea-idea pembaharuan ataupun pesan-pesan ya, khasnya ketika negara-negara umat Islam di Asia Tenggara khasnya masih lagi berada di bawah cengkaman kolonial para penjajah dari Eropah. Satu kisah yang dituturkan secara lisan ya, yang kita dapat daripada maklumat-maklumat secara lisan itu ada menyebutkan Syekh Osman pernah diminta oleh anak-anak muridnya agar pulang ke negerinya, pulang ke Sarawak. Tapi Syekh Osman semacam tidak mahu pulang. Dengan katanya selagi negeri dan tanah air kita ditadbir ataupun dipimpin atau diperintah oleh orang putih, maka kita tidak akan pulang menjejak kaki ataupun tidak akan pulang selamanya di negeri Sarawak. Tapi tidak bermakna beliau itu tidak mempunyai peranan. Beliau juga rehlah 3 kali, itu disebutkan dalam Nafahatul Ridwan, dalam kitab manaqibnya. 3 kali beliau pulang dan setiap kali pulang itu tidak sekejap. Sekitar 1.5 tahun, kemudian 1 tahun, kemudian 4 bulan. Jadi dalam tempoh 1 tahun itu beliau mengembara ke banyak tempat. Dan kita temukan beberapa catatan dalam rujukan silang kita, bukan hanya Sarawak tapi juga wilayah sekitarnya di Borneo, Semenanjung Tanah Melayu, Sumatera, Lombok dan banyak lagi tempat yang lain di mana Syekh Osman dan jejak Syekh Osman ini dapat ditemukan. Salah satu daripada tradisi para ulama daripada dulu sampai sekarang sebenarnya adalah tradisi rehlah ilmiah. Seorang ulama itu mesti melalui satu proses di mana beliau melakukan rehlah ataupun melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu. Sebagaimana Syekh Osman bermigrasi atau berpindah daripada Sarawak ke negeri Mekah. Tapi di Mekah pun apabila beliau belajar, tidak hanya di Mekah, beliau juga mengambil ilmu, melakukan perjalanan atau rehlah ilmunya ke negeri Madinah, ke Mesir, kan, ke Syria untuk bertemu dengan ulama di sana dan juga untuk mengambil ilmu. Malah dalam aspek yang lain juga mengambil keberkatan ya dalam tradisi umat Islam itu. Jadi kita dapat lihat rehlah ilmiah ini dalam 2 dimensi. Satu dimensi menuntut ilmu. Satu lagi, dimensi rehlah ilmiah dalam konteks menyebarkan ilmu. Itu yang dilakukan oleh Syekh Osman. Ya, beliau melakukan perjalanan rehlah, 3 kali pulang ke negeri Sarawak, 3 kali pulang ke wilayah Asia Tenggara dan sampai mengajar dan memberikan pedoman kepada umat-umat Islam yang ada di seluruh Asia Tenggara. Anak-anak watan kelahiran Sarawak juga tidak kurang hebatnya. Banyak pencapaian telah berjaya digapai di persada yang pelbagai. Ini termasuklah dalam konteks pencapaian keilmuan, ilmu-ilmu Islam.
Episod kali ini menampilkan latar belakang sejarah kehidupan dan perjuangan Sheikh Osman Sarawak. Kewibawaan beliau sebagai tokoh ilmuan ternyata tidak dapat disangkalkan. Beliau menempati suatu posisi yang tinggi di sisi masyarakat Islam global, iaitu sebagai seorang guru di pusat pendidikan Islam sedunia waktu itu, iaitu di Mekah Al-Mukarramah. Para ulama dan ilmuwan Islam ini kemudiannya mengembangkan ilmu dalam masyarakat. Aspek perkembangan ilmu ini akan dibincangkan dalam episod akan datang dengan tajuk Pendidikan dan Tradisi Ngaji. Salam Nusantara, Islam di Sarawak.